Kemarin ngomong ya. Kalau nggak bener aja untuk edukasi, kalau bener untuk kita sendiri. Kalau bener dimasukin ke YouTube nanti nyawanya kawan-kawan terancam. Kita kan untuk edukasi aja. Permisi Bu. Ya, bibit tuh. Ya. Kalau punya mobil jadi nggak bisa masuk ini. Ya. Iya. Assalamualaikum. Mau apa nih di kampung? Iya, malah indah sejuk. Kampung kayak gitu. Rumah saya di Jogja juga kampung. Malah lebih pelosok dari ini. Masih Pak, jauh-jauh. Lebih parah, iya. Sebenarnya mau apa saya nggak bisa menghormatin. Ah, udah ini udah. Udah sangat luar biasa. Dekat pesantren juga sini? Pesantren gak ada pesantren pengajian mingguan. Oh, kira-kira deket kayak Pak Yayat pesantren. Tapi sama saya gak bisa ngaji Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita masih diberi kesehatan. Hari ini hari yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya ada di Kuningan, Jawa Barat. Ini ada pengecekan bambu buduk di sini. Bantu doa mudah-mudahan benar. Kalau nggak benar ya jenengan dapat ilmu. Kita dapat lelah memberi ilmu. Salam selalu semangat. Pak Yayat sambil minum. Kelihatan nggak kamera? Oke, kelihatan. Ini rumusnya itu
selain di air ini Pak Haji, anu Pak Yayan, ini kan dekoknya nih. Dekoknya ini adalah jalan air. Berarti ininya menghadapnya ke atas. Terus ini diraba. Ini jalan air. Ini. Oke, ini berarti dari bawah menuju ke atas. Ini dari bawah menuju ke atas. Ini dari bawah menuju ke atas. Ke atas, ke atas semua kok ini bisa petuk ini. Kalau di sini kan mulus nih. Iya. Terus yang tidak bisa dicuri coba ini. Dari sininya ini kayak gini ya. Itu. Oke. Ini pecahnya alam karena dia nempel. Di sini nempelnya karena ini bagian daripada cabangnya ditatah pakai ini, tatahan. Kalau yang nggak tatahan seperti ini, coba ini perhatikan ini, itu, ini kulit-kulitnya masih, itu cabangnya. Ini cabangnya sebenarnya ke atas, ini dipahat, ini pahatannya. Ini cabangnya yang asli, tapi strukturnya ini bagian bawah, ini bagian atas. Ini aslinya pati lele. Pati lele dijadikan petuknya sama ini. Tuh. Ini tadinya ruasnya dua, ini cincin dalam seperti ini dijadikan ruas. Ini kan tarikan-tarikan pisau ini. Ini kalau dari sini ini kulit ini, tapi ini udah bergores dikit aja mainnya dari sini ke sini, tarik dikit, ini yang didalamkan. Ini kan udah kayak kayu glugu ini. Itu ini, jadi yang perlu dianu itu bagian sini Pak. Nah, kalau di sini aman seperti ini, tinggal pakai air masuk ke air enggak. Kalau masuk ke air berarti sambungan. Kalau di sini udah pahatan pisau seperti ini, yang paling utamanya, oh iya ini ada jalan air ke atas. Kalau dia petuk ininya menghadapnya ke bawah sini. Jalan air gede ya. Gini, jalan airnya gede gini terus gitu. Kita tinggal membahas yang di Bogor. Kalau yang di Bogor memang sangat bagus. Ini jalan airnya pedot ke sini. Ini jalan airnya ke atas sana. Ini kalau itu ininya ke sini sampai sini bolongnya. Kalau ini petuk itu. Ini namanya dalam bahu petuk pembalikan ruas, ruas diukir, ukiran ruas ini. Ini. Bayangnya kelihatan? Iya. Ini muter. Ini muter, ini muter, ini muter. Yang di sini nggak ada sedikit pun goresan pisau, warna-warna seperti ini nggak ada. Itu. Oke, sudah. Oke, Pak Haji. Pak Haji, ini yang dipinjam orang itu yang digores-gores pisau dulu itu ini? Yang bukan ini? Pak, ini cuma asalnya waktu saya moto ini ya, yang di kursus lama ini Pak, coba yang diambil itu ya, jenis ya, itu enggak, saya enggak pernah mandi Pak ya. Oh, kalau ini memang dari atasnya sudah enggak ada ini. Kalau itu masih ada anunya sedikit ya, ini itu udah puluhan tahun Pak, kalau ya. Kalau bambu itu begini. Ini cabang bambu, ini karena bambunya nanti ada ranting, ada daun, ranting daun, dia kan seperti ini. Dan cabang bambu itu kan besar seperti ini, karena ada ranting daun. Kalau ini kan kayak buntut tikus, karena ini memang dibikin, ininya bikinan, gitu. Ininya, kalau antara goresan pisau yang dalam dan tidak itu akan ketara seperti ini. Ini kan dia hitam sendiri. Ya, kalau ini kan tidak ada goresan pisau ini. Mulus, ini mulai dari sini, 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 ini, itu, ini seperti ini. Terus rumus bambu itu seperti ini. Ini namanya cincin tempat gatal-gatalnya itu. Nah, dia celokopnya itu nempel di sini. Ini nggak bisa nempel, karena ini hanya di anu pakai pisau, di dalam kan pakai pisau. Ini sesungguhnya bambu ini bambu pati lele. Cuman dijadikan petuk ini sama ininya petuk gitu. Terus yang buat itu hidung. Hidung jalan airnya ke sini. Ini hidung jalan airnya ke sini, maka ini bambu ini naik. Kalau bambu ini turun, hidungnya tidak di sini, tapi akan di sini. Ya kalau dia balik kan gini nih. Nah, ini hidungnya ke bawah, jalan lubangnya akan ke bawah. Terus ini juga jalannya ke bawah. Jadi ini ke bawah dan ke bawah. Kalau dinaikkan ke sini, ini ke atas gitu.
Nah, emang enggak tahu. Nah, kalau ini ini bikinan itu. Jadi kasih orang. Heeh. Nih. Maaf ini, Haji. Ini jelas pisau kenapa? Dari Jawa Barat nunggu nanti. Bagus yang satunya dari Bogor. Terima kasih. Salam sehat, salam edukasi. Terang tahu dia. Kalau bagi ngagas Pak.